Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaqu'u ta'bir minhum amma yutali'una bihi minal umur al-ghaibiyah wal ulum al-ashhadiyah li ahati ma'nayan imma hali ghalabatil wujd 'alaihim wa faydunihi. Wah, ternyata ada manusia kayak gini, rek. Sampean bisa, dan mudah-mudahan di antara sampean ada yang mendapatkan kayak gini. Bahkan kabeh, amin ya. Amin kabeh. Amin itu sintenan. Barang yang ndak mungkin itu kalau ternyata bareng mbek ridane Allah, pas awakmu amin buka bisa. Dulu itu santri Mbah Holil kalau ndak keliru. Santrinya Mbah Holil itu di dua mau boyong apa gimana. Yang satu anaknya orang kaya apa pokoknya ceritane ya wis le. Kok tak dongakne kaji sampean. Amin 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 amin. Yang satu itu gak pati mantep. Kayak saya apa ya iso. Akhirnya ternyata pas bareng sama ridhone Allah turun. Sing anaknya orang miskin amine sampai beberapa kali tadi kaji sebanyak dia manduk-manduk. Masya Allah. Manduk peng wolu lah kaji peng wolu. Sing sitoke ndak kaji-kaji. Mugo-mu, mugo. Amin 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 amin. Maksudnya apa di sini diterangkan? Orang-orang yang memiliki keistimewaan at-ta'bir, mengungkapkan kalimat yang ada sirinya, mengungkapkan kalimat yang ada nurnya, ada anwarnya, ada nurnya, ada anwarnya. Kalimatnya itu di samping baik, membawa kebaikan dan diterima dengan baik, terus menjadikan orang yang menerima jadi baik. Dulu wali-wali kan gak macam-macam. Gak macam-macam. Sunan Kalijogo itu pertama berandal. Akhirnya menjadi orang handal. Gara-gara kalimatnya gurunya, yakni Kanjeng Sunan Bonang. Kalimatnya masuk relung-relung hati Mbah Kalijogo, seorang berandal menjadi orang handal. Karena kalimatnya tes dan metu sirinya, ada nurnya, ada anwarnya. Wali-wali yang namung cublek-cublek suweng. Suweng itu yang grembel, apa itu yang grendel. Itu filosofinya dalam itu. Cublek-cublek suweng itu, kalau hidup itu jangan seperti cublek-cublek suweng. Golek dunia, mencari dunia sampai jungkel-jungkel, sampai ngebur-ngebur, sampai wis menghalalkan segala cara. Walaupun suweng itu yang grendel, mampu ketundung gudel, ya panggah pak empole rak lirik. Suwelenge sakeh, dunyane sudah banyak teng grendel, panggah lerak-lerik dok masih kurang dan terus kurang terus kurang. Pak empo lerak-lerik sapa guyu ndelikake kaya orang itu masih dicurigai terus kaya kurang dok, kurang. Itu kalau urusan dunia. Sir-sir pong dele kopong, sir-sir pong dele kopong. Urusan dunia itu ya kayak dele kopong. Pandah ndak iso menikmati panggah gersang, panggah kopong kosong. Bagaikan pelembungan. Ternyata yang besar hanya luarnya, dalamnya pancet. Tambah besar tambah berangin, tambah besar tambah berangin. Ambisi terus. Dunyane malah mbae masalah, dunyane malah nambah angin.
Makanya sampean soleh kepengen jadi orang besar urusan dunia, jadikan dirimu itu jangan seperti pelembungan gede njobone, tapi jadikan seperti botol besar tapi dalamnya kau isi air terus. Air spiritual, air barokah, air barokah. Ben boten bledos. Dengan apa? Cara si guru kula hidup di dunia itu ranjaunya tiga, harta, tahta, wanita. Kalau kau mau berlayar di selancar dunia, kau harus bisa menjinakkan tiga ini. Harta, kalau belum punya ya mencari, tapi jangan ambisi. Jangan ambisi. Lek wis punya, jangan pelit. Enggak awet. Orang yang pelit itu duwe ya awet, gak awet, awet to ndak berkah dunyo ni. Paling malah dielek-elek wong aleh medhit ndak kabeh. Aja pelit. Aja pelit, aja medhit. Bojoku lho gak medhit blas, bojoku, tapi aku sik medhit. Kalau istriku itu masya Allah, dunyo is kayak resek. Raruh dunyo, duit ya wakeh ngene ya kadang ora. Ora aku dikeki, ya Mas, tak kei duit 6 juta lho. Amin. Alah ki opo aku. Wis gak medhit blas. Pokoke wis arek putri iku ditanggung piro ae sak sangune sakane kadang dikeki. Arek-arek kuwi ewang-ewang awakmu golek barokah ae, Bu. Bene dawang duwe. Jadi gak pelit blas. Enteng uripe. Hidupnya ringan. Dunia karena sudah ndak gandoli blas. Istri saya itu pernah bermimpi di atas semerep mobil-mobil mewah-mewah. Ngelumbruk. Ngelumbruk mobil mewah ngelumbruk. Alah. Padha mbek resek tibake ya. Lek ngelumbruk padha mbek resek sama dengan apa resek itu bahasa Indonesia ini? Sampah. Loh, itu bukan apa ya, sekedar bayangan-bayangan pikir, tapi sudah keluar dari nurul akli. Trust sudah keluar dari hati. Sampah tiba-tiba. Jadi ya enggak begitu kan, Blas. Kadang-kadang tapi kadang-kadang ya kan lek wis duwe aja mah medhit. Engko lek wis terkenal kesuwur aja sombong. Sudah viral terkenal aja sombong. Biasa ya han ya. Lek sampean dadi mubalek top han. Aja sombong biasa. Ketemu yek barang disopoan ya. Amane yek karo awakmu tepak terkenalan awakmu kan disopo bangga diambung tangane ndek dhuwit iki disangoni ya. Persiapan kan tak omongi sing duwe prestasi tak kei trofi karo tak kei sangu, tak kei trofi karo tak kei sangu. Sapa sing iso melakukan sholat jamaah 5 waktu menangi takbiratul ihram imam di sini selama 40 berapa min? 40 apa 41? 41. Sapa sing iso melakukan sholat jamaah nang masjid menangi takbiratul ihram imame sapa terserah. Kula Ustaz Amin sapa terserah Mas Baru sing penting menangi takbiratul ihram. Tak kei trofi karo tak kei sangu. Walaupun kabeh. Sangune 100.000. Lah kono no. Apa rek? Sapa sing iso lek parihin wah oleh trofi dilek kasih parihin. Gak enak sing ngalahne parihin. Apa hin? Siapa santri mulai ini hitungan wis, iki hitungan sing menang tapi oleh romong tapi lek gak menangi ya berarti ya ra sida. 41 hari
dan menangi takbiratul ihram. Maksudnya imam Allah Akbar pertama sampean sudah di belakangnya. Kok tak kei tropi karo tak kei sangu satu seh sewu. Wat menang paling wat aja. Wat iki lek oleh tenan. Tak kongkon nambahin nang maat. Mak wat nyenang tambahi. Ben. Orang-orang yang lah ini juga kadang membuat berkah. Terakat-terakat ini membuat berkah. Kalimatmu, ucapanmu, ibaratmu, takbirmu bisa punya siri, ada rohnya. Takbir yang keluar, ucapan yang keluar dari mereka itu kadang karena mereka sudah menemukan goib-goib, ilmu-ilmu musyahadah, nurul akli, nurnya akal, nurul qalbi, cahaya hati, sehingga keluar. Keluar. Banyak orang itu ngaji materinya sedikit, tapi yang keluar itu rata-rata dari nurul akli. Kadang ya nurul akli, kadang ya nur nafsu, kadang ya pendapatan waktu belajarnya dulu, pendapatan waktu baca-baca. Kalau yang pendapatan waktu baca-baca dari ngajinya itu ya baik. Tapi yang paling tes bisa merasuk untuk dirinya sendiri dan bisa merasuk untuk yang mendengar itu apabila keluar dari nur akli, dari dalam jiwanya. Contoh ini sing gede-gede tok ae, sing cilik-cilik gak paham, sing gede-gede. Saya tadi malam ngaji di Kalibakar. Ngaji kok awak gak poenak. Saya kemarin kan kehujanan. Kembloh masuk angin ya. Ngaji gak poenak. Gak ngaji yo, piye? Ngaji ya. Muroti kitab yo ndak pati paham. Akhire wong-wong ora pati. Aku ngomong ae wis omong-omongku. Karo menggali nur akal dari pikiranku, dari akalku, dari hatiku. Lah kok metu ngene? Wis wong iki aja gur golek njaba tok. Saiki ayo golekin jeruk. Bahkan ojo jangan, bahkan jangan hanya mencari alam luar saja. Kau yang katanya topo broto, kau katanya sakti mandraguna, kau yang katanya bisa ngerogo sukmo, bisa masuk alam-alam lain, buat apa? Lebih baik kau masuk ke dalam alam dirimu sendiri daripada kau mencari alam lain, alam luar. Cari alam dalam. Apa alam dalam? Mari kita cari kejelekan kita, mari cari kekurangan kita, mari cari dosa-dosa kita. Daripada kau cari perhiasan luar, mari kita cari perhiasan dalam. Sabarin. Kok apa ini? Iya. Kula dewi masuk. Daripada kita mencari alam luar, buat apa? Wah, silo, semedi, topo. Ingin masuk ke alam jin. Golek apa? Pengen roh jin udo. Pengen roh Nyai Blorong. Alah. Pengen roh jin wedok sempakan tok. Gila dah. Yang ngercari masuk ke dalam alam jiwa. Kita bersihkan, kita cari kekurangan. Daripada menghiasi luar, mari kita hiasi dalam. Das. Oh ya, kira cara mbayai sinten Mojokerto, mbayai anu kan namine taholi, tahali, tajalli. Alam dalam ini dibersihkan, dihiasi, terus nampak musyahadah. Semuanya kelihatan Allah. Oh. Nah, kalau sudah menemukan ini tajalli, maka kadang ngomoco kitab ndak pati bener. Tapi dia punya kelebihan kalimatnya ada ruhnya. Ngeten. Terus ya tadi malam tuh sampean masuk ke alam luar, paling sudah ada apa itu bayangan-bayangan semu yang masuk. Allah. Masuk seret. Ah, bukan ini yang saya cari. Allah. Gak usah dikasih suara. Terus Allah. Nanti mungkin ada Banaspati, ada Nyi Blorong, ada ulone, siapa ulare
angkling Dharma, mari saya bantu. Udah itu saya tidak jadi. Ononyi blorong bawa masak kerenjang, udah itu jadi. Saya mencari Allah, pamane. Terus kau dapat apa dari Allah? Ini gak kayak duit sak kebo. Panggah apian Allah, panggah gedian Allah, panggah istimewaan Allah. Wis gak enek regane Allah terbaik, termulia, terindah, termahal. Oh iya iya. Aku nemu dhewe itu nemu sendiri iya. Boleh ya Allah hai. Lek wis nemu Allah, liyane panggah ndak ada harganya. Oh iya. Ngono. Wong lek duwe Allah, wis sugih tanpa bondo, dijaya tanpa aji. Sing nyekel HP gak nek. Saya kemarin pas moto-moto itu. Ini tak sampean tak pancing ben belajar nggoleki nurul akli, cahaya akal, nurul qalbi, cahaya hati supaya ada kalimat munculnya. Bukan suara tapi nas. Saya tekan moto mau ngecor ini tak butuh ceres. Tak kirim nang grup-grup ae, saya kirimkan ke grup-grup aja. Mau ini gayane minta doa. Setelah itu mungkin ada yang mau bantu. Kok iki yang ngomong, hati ngomong, ora usah. Minta doa saja. Doa saja. Ben ikhlas. Biar ikhlas, doa saja. Semuanya nanti bisa, wis minta doa. Wong gak duwe, sapa yang minta doa, diminta doa. Doakan mudah-mudahan lancar berkah dan dawamul manfaat. Tak kirim nang grup, saya murni belajar minta doa saja. Wes, lah kok teman saya dulu Kapolres Malang, saya Gus minta doa ya, lah kok ada yang bisa dibantu Gus? Oh, gimana dan butuh apa? Semen ini Mas Yana, ya minta rekeningnya. Saya ikhlas itu, hur, ikhlas hur. Ya saya uangnya minta rekening paling 500.000, rada akeh 1 juta. Lah kok Kapolresnya nyumbang 10 juta, masya Allah. Tidak percaya aku, tenan lagi. Tiba-tiba wong yang ngirimi anu itu, ya sudah Gus, loh, kok banyak sekali dan, ya untuk orang tua saya doakan. Ya Allah, enak mana konco, nyuwun anu nih yai, rekening, masya Allah. Minta doa, krono lek awalnya saya mau nulis sih, apa yang mau nyumbang, tiba-tiba ndak oleh mbek hati, jauh, tidak usah doa. Dulinan HP dikit-dikit, oleh rezeki biramen 15 juta. Besi itu saya hutang, mbuh nyauri apa orang ngerti. Semen pesen abagaku, mbuh nyauri tekondi. Alhamdulillah kemarin meh lunas, kurang 5 juta. Alhamdulillah. Ngecar meh lunas. Lah ini lha sing dimaksud nurul akli, nurul qalbi. Bersihkan hati ini. Belajar mencari Allah. Mangkana lillah kanatil akwan ma'ah. Sopo sing golek Allah, maka yang lain akan mencari dirinya. Siapa yang bersama Allah, maka yang lain akan gandul melok dhewe-dheweke. Oh, nggih nawon Al-Fatihah.